Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Berbagi lagi untuk sukacita. Di video kali kita lanjutkan lagi Skyblock Ayam episode yang ketiga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nembusin 30.000 like untuk episode yang sebelumnya. Kemarin guys, Teguh Sugianto mendapatkan satu enchanted book. Kau tahu dari mana? Dari ayam warna ungu ini. Ternyata sudah kuduga, dia itu telurnya bukan telur biasa, tapi telurnya adalah buku-buku sihir. Nah, rencananya Teguh Sugianto di video kali ini kita bakal tetesin lagi yang water egg ini ya. Karena kemarin kita gak berhasil netesin mereka. Ini kenapa lagi mati ini? Oke. Oh iya, satu lagi guys. Satu lagi, ternyata di sini ada ayam biasa ya. Ayam penyusup, bukan ayam yang seharusnya bisa menghasilkan blok. Sabar guys. Ini dia ya. Antara yang ini sama yang wool itu berbeda. Kalau yang wool yang ini, kalau yang biasa yang ini. Ini kita bakal bantai saja ya. Tuh, oh bisa juga dimasukin. Spawn chicken. Ini hanyalah ayam biasa teman-teman. Yang kalau telur, ya tentunya ya jadi telur ayam. Oke lah teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak kali subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga tembusin 30.000 like-nya, biar kita bisa lanjutkan untuk episode yang keempat begitu ya. Sekarang coba kita cek dulu guys, apakah villager merchant sudah datang. Biasanya dia itu ada muncul di bagian bawah. Ada guys, ada yang warna ungu. Kemudian dia juga sambil ngebawa ayam warna ungu teman-teman. Kalau begitu bisa kita copet begitu ya. Coba kita lihat, dia jualan buku ya. Breeding volume 1, breeding volume 2, helpful tips 6. Banyak juga woi. Paling mahal yang ini ya, breeding volume 5. Oke lah kalau begitu, Teguh Sugianto bakal beli satu yang breeding volume 1 teman-teman. Yuk lepaskan yuk. Teguh Sugianto butuh ayammu pak. Udahlah pak, gimana caranya biar kita bisa. Sepertinya Teguh Sugianto harus ngebantai dia teman-teman. Harus kayak kita. Jangan dulu guys, jangan dulu guys. Barangkali dia masih belum dispawn begitu ya. Kita bakal beli lagi buku-buku yang berguna. Di sini ada beberapa combination yang bisa kamu nikahkan. Skeleton sama gravel, red sand sama warlock, wool sama leather, sand sama red sand, cobblestone sama wool. Oh, dengan membeli breeding volume 2, kamu akan menemukan lebih banyak lagi kombinasi pernikahan ayam. Oke lah kalau begitu. Berarti kita punya yang red sand sama yang warlock. Ya enggak sih? Warlock, warlock. Ya ampun. Warlock kita belum lahir, guys. Sabar, sabar, sabar. Coba ini kita masukin dulu, kemudian kita bakal panen lagi. Lo 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 lo. Kenapa kok ada dua sekarang ayamnya ini? Yang ini wool kan? Yang tadi, yang tadi? Oh enggak, yang tadi ini sudah terjebak guys. Mati juga dia ujung-ujungnya. Waduh, waduh. Berarti di sini grass block itu cuma bisa numbuhin ayam-ayam yang biasa ya, bukan ayam-ayam yang spesial. Ya udahlah, kita bakal panen, kemudian kita bakal tanam-tanam kembali. Harusnya Teguh Sugianto mendapatkan ayam yang, nah ini dia ya guys ya, kesukaan kita. Nanti kalau dia sudah besar, kita bakal langsung tangkap teman-teman, biar dia gak mati. Karena rencananya Teguh Sugianto mau bikin semacam kayak akuarium, tapi di sini kayak aku gak nemu pasir begitu ya. Pasir dapat dari mana guys? Gak tahu teman-teman. Yaudahlah kalau begitu, sekarang kita bakal lanjut dengan menggunakan yang oa, biar secepat mungkin kita bisa meningkatkan antara yang red sand dan juga yang oa lock. Cobblestone sama wool. Menarik guys, kita bakal nikahkan yang wool sama yang cobblestone. Yang cobblestone yang ini kan. Yuk nikah yuk. Salah kan Gusianto? Salah aku kocak. Nah udah ya, coba kita lihat jadi ayam apa teman-teman. Sand Island Unlocked. Mana? Mana pulaunya Sand Island Island? Kagak ada pulaunya woi. Oh itu dia guys, ada desert temple ya. Siapa ini woi? Wow 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 wow. Sabar sabar sabar. Wow, bagong guys. Ayam kepala suku. Yuk kita kasih yang banyak guys, biar dia tumbuh dewasa. Nah sudah tumbuh dewasa. Aduh ngapain lagi Teguh Sugianto, kau malah kesini. Itu ayam air bisa meninggal itu. Mantap, sudah kita masukkan. Harusnya aman, kita bakal taruh dulu ke dalam barel. Ini adalah ayam-ayam yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Daging ayam sejauh ini kita dapat 3. Ini ayam apa ini? Hunter chicken. Ayam pemburu. Makin keren aja ya. Padahal tadi Teguh Sugianto mau keluarin yang owa woi. Kenapa yang owa ini susah banget ya guys ya.
kita bakal luasin lagi pulau kita biar gak gampang jatuh, dan nanti kita bakal bikin rumah juga untuk yang ayam-ayam jahat begitu ya. Oh iya, rencananya Teguh Sugianto mau bikin cobblestone generator di pulau yang itu aja teman-teman. Lebih aman begitu ya harusnya ya. Sudah jadi kah? Lama bener woy. Lama juga ya. Yaudahlah kalau begitu, sambil nunggu itu netes, Teguh Sugianto bakal bikin cobblestone generator di sebelah sini. Later. Nah, begini guys. Ini baru benar. Dengan begini, Teguh Sugianto bisa mendapatkan beberapa resource yang terbuat dari batu. Tinggal kita panjul-panjul saja begitu ya, tiga baliat. Panjul-panjul saja, aku masih, oh, punya. Teguh Sugianto ternyata ada beberapa cobblestone. Oke lah kalau begitu. Wow, cepat sekali. Oke, jadi yang diamond kah? Gak mungkin. Gak mungkin jadi. Oke dah, kayaknya Teguh Sugianto udah cukup. Aku dapat beberapa. Oh, gak nambah ya guys ya? Nambah lah woy. Oh, nambah. Udah jadi tiga. Lumayan. Ini kita bakal taruh dulu sebelah sini. Ini kita bakal ngapain lagi? Masuk ke dalam sini lagi, teman-teman. Warlock chicken collected. Oke, waduh. Moncongnya dia terbuat dari daun ya. Yuk sini yuk. Teguh Sugianto punya cilok enak nih. Teguh Sugianto bakal gabungin kamu di sebelah sini biar kamu bisa segera menikah dengan yang siapa ya? Coba kita baca dulu guys. Breeding. Yang tadi itu Oa sama Red Sand. Oke lah kalau begitu. Kita bakal bikin gede dulu ya. Sebelah sini yuk. Teguh Sugianto bakal bikin dirimu jadi perkasa, menjadi seorang gentleman. Nah udah jadi besar, kita bakal nikahkan dengan yang Red Sand. Satu kali lagi. Nikah. Jadi yang apa teman-teman? Coba kita lihat. Mana? Salah kan Teguh Sugianto? Hei, sabar guys. Red Sand sama Owlock? Iya loh, betul loh. Red Sand sama Owlock, kok gak jadi ya guys ya? Sabar. Coba kita tutup dulu. Kita bakal panen lagi beberapa biji. Kita butuh lebih banyak biji ya guys ya. Oke, 3 harusnya udah lebih dari cukup. Kita bakal tutup. Yang Red Sand udah gak bisa lagi. Udah kenyang dia teman-teman. Coba kalau begitu yang cobblestone sama wool tadi ngasilin pasir. Kalau begitu pasir sama yang Red Sand. Oke, sabar. Kita bakal tetesin dulu telurnya yang pasir begitu ya. Karena yang pasir masih berada dalam kandungan. Apa ini? Aku dapat clay guys. Mantap lah kalau begitu. Ayo tumbuh. Netes. Sand chicken collected. Yuk sini yuk. Akhirnya teman-teman. Oh ya, by the way tadi Teguh Sugianto dapetin buku sihir yang namanya itu Lur 1. Lumayan sih. Tapi lebih lumayan lagi kalau aku nemuin yang Luck of the Sea 3 begitu ya. Semoga saja teman-teman. Yuk sini yuk yang Red Sand yuk. Oh, bukan. Yang ini yang Sand doang ya. Kita bakal nikahkan dengan yang Red Sand. Ini kita bakal jadiin gede dulu guys. Bisa nggak? Ayolah. Mau habis nih. Bisa ya. Kita bakal pisah mereka teman-teman. Biar seenggaknya ini adalah tempat khusus untuk menikah begitu ya. Oke, ini kita bakal tutup. Yang resen kita bakal ambil guys. 1, 2, 3. Mantap jauh sekali. Kalau kita pukul berkali-kali emang dia gak mati apa? Gak mati kayaknya ya. Oke, kita bakal taruh sebelah sini. Bisa gak dikasih lagi? Oh, bisa ya. Yuk nikah yuk. Kita bakal lihat guys. Antara yang sen. Jadi apa? Lah, kok jadinya yang resen? Oh, leader. Jadi leader guys. Wow. Oke, sabar. Katanya kalau leather sama wool, kalau nggak sama cobblestone, bisa jadi ayam yang baru lagi ya. Kita bakal tetesin lagi, teman-teman. Kali ini Teguh Sugianto menemukan Minecraft hack dengan menggunakan breeding volume 1. Mantap jiwa sekali ya. Rumusnya dari Pak Merchan. Leather chicken collected. Oke, sini yuk. Teguh Sugianto punya biji menyenangkan. Yuk, sini. Dia bisa ngasilin kulit, guys. Dengan kulit, Teguh Sugianto bisa bikin armor setidaknya. Mantep lah kalau begitu. Nanti kita bakal nikahkan dia dengan wool ternyata ya. Leather sama wool. Bakal jadi apa ya? Kita bakal lihat saja teman-teman. Day 2. Oke, yang leather udah jadi gede. Kalau begitu sekarang kita bakal bawa yang wool ya. Yuk sini wool. Teguh Sugianto bakal nikahkan dirimu. Di sini abu-abu, tapi keluarnya putih guys. Lucu juga ya. Cobblestone sama wool jadinya itu blackstone. Sand sama red sand belum kita coba. Tadi gak berhasil. Wool sama leather, ntar lagi kita bakal cobain guys. Red sand sama walo jadi leather. Skeleton sama gravel. Skeleton belum punya, gravel juga belum punya. Oke, cilok kita udah tembus 10. Apakah di video kali ini Teguh Sugianto bakal mendapatkan 16 cilok? Biar cilok-cilok ini bakal ngebeli
buku komik episode yang kedua begitu ya. Mantap jiwa sekali. Kita bakal taruh lagi guys. Mungkin kita bakal biarkan si grass block kecil ini biar jadi tumbuh besar. Nanti kalau udah jadi besar baru kita bakal masukkan saja begitu ya, dengan menggunakan chicken net. Sekarang Tugu Sianto bakal fokus untuk yang ini dia, wall sama ladder ya. Kita bakal coba guys, dia bakal jadi apa begitu ya. Bim salah bim, jadi skeleton. Ya gak sih? Yes guys, kita dapat skeleton. Jahat gak ya? Aku gak tahu sih, mungkin jahat. Ya udahlah, kita bakal cobain. Semoga saja berhasil. Kita bakal tetesin. Ayolah, jangan lama-lama dong. Di sini ciloku masih 11. Masih cukup lama untuk tembus 16, teman-teman. Ya udahlah kalau begitu. Ini kaktus ternyata itu ya dapatnya dari ayam yang resen, teman-teman. Ayam resen itu menghasilkan pasir merah dan juga kaktus. Spider chicken collected. Lah kok dia spider, woi? Oh, no. Dan dia sekarang berada di kasurku yang sangat-sangat empuk. Aduh guys, ngeri juga, matanya merah. Aduh. Sabar. Siapkan mental Tugu Sugianto. Masukkan dia langsung ke dalam barel. Gak jadi skeleton ya. Meanwhile, kita coba satu kali lagi netesin yang skeleton guys. Semoga saja berhasil begitu ya. Apakah dia bisa pegang panah? Kita bakal lihat saja. Yang tadi gak berhasil itu ya, Red Sand sama Oa Lock. Ya gak sih? Ya guys, di sini Tugu Sugianto udah punya 2 resen. Berhasil gak ya? Semoga saja berhasil. Walok 1, kemudian sama ya resen. Yuk bisa yuk. Coba kita lihat guys. Dia berubah jadi ayam apa itu? Wuhuhu, dapat bird chicken. Akhirnya teman-teman, mantap jiwa sekali. Dan tadi ayam satu yang keluar itu yang wool kan? Ya itu yang wool ya. Sabar. Itu bukan ayam biasa nih. Sudah lahir guys. Dan sepertinya kita berhasil. Ayam skeleton. Yeay. Kamu gak kebakar kalau kena sinar matahari. Kayaknya gak apa-apa dia ya. Coba kita bikin dia gede. Wow, mantap sih ini. Mantap guys. Aku mendapatkan ayam yang cukup langka. Ayam skeleton. Kita bakal taruh sini. Gak apa-apa dia ya. Kita nikahkan harus dengan gravel. Sayang sekali Tugu Sugianto gak punya gravel. Ya udahlah kalau begitu. Kita bakal cari gravel ntar lagi. Kalau nemu sih, kalau gak nemu ya udahlah. Kita bakal tetesin yang burst aja ya. Mungkin kapan-kapan Tugu Sugianto bakal beli buku yang volume kedua. Sambil kita nunggu telurnya netes, kita bakal pergi ke dunia yang baru. Pulau Desert. Kita bakal lihat guys, apakah di dalamnya bagus seperti biasanya atau menyimpan sebuah rahasia yang lain. Kayaknya beda ini guys. Sabar ya, Tugu Sugianto bakal makan dulu. Jangan sampai kita salah jatuh. Coba ini kita bakal hancurin dulu. Bahaya woi. Bahaya. Sabar guys. Ini kita bakal hancurin biar aman. Ada TNT nggak? Ada TNT. Coba kita cek. Wow, besi akhirnya everybody. Dan juga beberapa sen. Akhirnya Tugu Sugianto mendapatkan apa yang kuinginkan. Cukup nggak ya? Cukuplah. Cukup nggak cukup? Wow, diamond nugget. Emerald nugget. Wah, bagus guys. Sabar. Tugu Sugianto bakal ambil apa yang harus kuambil. Kemudian yang ini. Rotten flesh bakal kita tinggalkan saja ya. Lumayan tulang. Yang ini, lumayan guys. Ada beberapa emerald nugget. Kita bakal ambil pasir ya. Pasir kita butuh buat bikin kaca. Nanti kita bakal bikin akuarium. Untuk rumahnya sih ayam air guys. Ayam air, bukan ayam goreng ya. Ayam air namanya. Lumayan, sejauh ini lumayan. Jadi enggak? Coba kita cek. Jadi guys, mantap jiwa. Waduh. Badannya dia kayu lo kok botak. Kayak botak gitu ya guys ya. Yuk sini yuk. Birch, ikut Tugu Sugianto. Ini yang wool kok tiba-tiba bisa keluar ya. Itu yang wool bukan sih? Kayak wool loh ini guys. Ini wool ini. Berarti ada 2 wool. Wah keren sih. Ya udahlah, kita bakal gabungin di sini. Satu-satu. Satu-satu masuknya, ayo. Nah, hujan kan? Ayo sini. Nah, begitu cakep guys. Kita bakal tutup. Mantap. Sejauh ini Tugu Sugianto sudah mendapatkan ayam yang sangat luar biasa begitu ya.
dan kita dapat 15 kilo. Oke lah guys, sepertinya mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan tembusin 30.000 like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.